Halo teman-teman, perjalanan kali ini saya akan menuju sebuah pemakaman yang berada di Tulungagung ya teman-teman. Pemakaman ini berada di Tulungagung, dari pusat kota Tulungagung berjarak sekitar 5 km ya. Di pemandangan yang sangat indah ini, di kiri kanan terlihat juga persawahan yang sangat luas dan sangat subur ya tentunya. Seperti yang kita lihat di siang hari, tidak ada kejanggalan-kejanggalan ataupun sesuatu yang menarik di sini ya. Dan ternyata di sini itu adalah tempatnya prostitusi yang sangat murah meriah. Mari kita coba untuk review masuk ke dalamnya ya teman-teman, dan kita mau tanya langsung dari warga sekitar apakah benar di sini tempatnya prostitusi atau tempat jajan para hidung belang ya teman-teman. Yuk terus saksikan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke teman-teman, kita mau cari tahu kepada Bapak Sukri ini, di sini itu tempatnya wik-wik ya, ini sudah terkenal sekali dan dengan tarif yang katanya sih sangat terjangkau sekali, 50.000 itu masih susuk teman-teman. Napa leres toh Pak teng mriki? Niki tempate nggene anu nggih. Oh, alah. Karpe. Wah. Oh, siap-siap Pak nggih. Oh, teng anu mriku nggih. Dadi ngebong-ngebong pinggiran ngebong. Oh, pinggiran ngebong-ngebong. Niki lek kuburane niki pun anu nggih. Napa? Apa zaman Belanda nih? Oh, alah. Mulai zaman Belanda. Gek sing teng mriki niki tasik cewek-cewek napa anu? Oh, 30 ke atas. Oh, 30 ke atas. Jadi lek sonten niku mulainya jam pinten, Pak? Jam 5. Atong tapi. Cara anu ya nunggu-nunggu tapi kok bar. Maghrib. Oke. Nggih Pak, matur suwun, kula tak langsung ningali lokasi ngriku. Nggih, monggo Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kampung Rindu Channel. Halo teman-temanku semuanya, kali ini saya berjalan-jalan untuk menelusuri sebuah yaitu pemakaman yang ada di Tulungagung ya teman-teman. Ini pemakaman Gunung Bulu. Dan ini sudah berada di dapur masuk ini teman-teman. Yo, bagaimana kelanjutannya? Terus ikuti dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dukung terus Kampung Rindu Channel biar tidak ketinggalan, aktifkan tombol loncengnya. Ya teman-teman, inilah pemakaman Gunung Bulu yang sangat viral sekali ya, dengan prostitusinya dengan harga 30.000. Ya, tidak bisa dibayangkan ya teman-teman, kayak apa sih mainnya di sini. Di sini adalah kuburan yang sangat sepi sekali ya. Kalau siang hari ini terlihat biasa-biasa saja dan kayaknya tidak ada sama sekali orang yang berlalu lalang di sini ya. Ternyata di sini tuh teman-teman, ini adalah tempatnya prostitusi yang ada di Gunung Bulu, tepatnya di Tulungagung ya.
yuk, bagaimana kelanjutannya? Kita langsung saja untuk menuju tempatnya ya. Kita langsung review saja kayak apa dan bagaimana suasana yang ada di sini. Ini teman-teman, kita menemukan yaitu sarung ya. Itu terlihat di sini ya. Kalau ini memang benar-benar di sini itu dijadikan tempat wik-wik ya. Dan lebih parahnya lagi, wik-wik di sini itu teman-teman, itu seharga nasi bungkus teman-teman. Jadi sekitaran 30.000 itu sudah dapat wik-wik. Wah, sangat sayang sekali ya teman-teman. Ini tempat persemayaman yang dijadikan tempat wik-wik. Wah, masya Allah teman-teman. Di sini banyak sekali. Ini teman-teman. Nah. Itu. Masya Allah. Ini memang benar-benar real teman-teman. Jadi di sini memang benar banyak sekali yaitu sampah-sampah bekas, yaitu obat kuat sama kondom teman-teman. Ini bungkus kondom ya. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi tempatnya itu di sebuah pemakaman Tionghoa yang ada di Tulungagung ini ya teman-teman. Ini memang benar-benar dilakukannya di sini teman-teman. Saya nggak bisa bayangkan ini lakukannya apa di lorong-lorong gini atau gimana ya. Jadi tempat ini yang seharusnya malam hari menyeramkan, jadi kalau jam 6 sore itu ya teman-teman, itu sudah mulai ada orang-orang yang datang ke sini ya, tentunya untuk menjajakan wik-wik. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Tetap ikuti Kampung Rindu Channel. Itulah suasana yang ada di sini ya. Lagi tisune ngambrak terus ngendi-endi. Ana obat kuat ya. Ya teman-teman, karena Gunung Bolo ini sangat luas sekali ya. Dan daripada saya penasaran, saya akan menelusuri Gunung Bolo ini lebih jauh dan lebih dalam ya. Apakah di sekitaran atas itu juga digunakan untuk tempat prostitusi yang sangat murah ini ya. Ini sangat sepi sekali teman-teman.
benar-benar teman-teman. Wah, ini banyak sekali ini berserakan teman-teman. Banyak sekali tisu-tisu berserakan ini. Tisu berserakan sama alat kontrasepsi ini teman-teman. Wah, ini memang benar nyata dan real ini. Ini memang benar-benar nyata dan real, ada sebuah prostitusi yang tempatnya itu di kuburan teman-teman. Dan ini sangat menarik sekali teman-teman. Kuburan yang seharusnya itu menyeramkan ya teman-teman, tapi di sini kalau sore hari itu malah rame ya. Ya teman-temanku sekalian, ternyata dilihat dari atas Gunung Bulu sangat indah sekali ya. Kita bisa melihat sekitaran keindahan persawahan yang ada di sekitaran Gunung Bulu, tepatnya di Tulungagung teman-teman. Ini kita berada di puncak ya teman-teman. Ini adalah puncaknya dari Gunung Bulu ya. Kita sudah berada yang paling atas. Dan terima kasih sudah menonton Kampung Rindu Channel. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat. Dan semoga video ini bisa menginformasi panjenengan semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Dan mohon bantuannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya, biar kami semangat untuk mencari video-video terbaru Kampung Rindu Channel. Sampai di sini dulu perjumpaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video selanjutnya.